Ceritanya kalau kamu ikutan Shopee Capit dari tanggal 6 Desember sampai 11 Desember, kamu bisa dapatin 12 hadiah langsung seperti ini. Sebelum kita mulai videonya, pastikan kamu sudah subscribe channel Get It dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kamu menjadi orang pertama yang mengetahui informasi tentang perburuan promo di channel ini. Hello guys, welcome to Get It channel. Di video kali ini kita akan spesial membahas tentang game Shopee Capit, dimana kalau kita mulai mencapit dari tanggal 6 ini sampai tanggal 12 nanti, kita bisa dapetin namanya 12 hadiah tambahan grand prize-nya. Kita akan lihat apa saja hadiahnya. Kalian bisa cek di sini ada iPhone SE, di mana ini bisa dapatin dengan cara mengumpulkan tiket undian. Ya, tiket undiannya bisa kamu dapatin dengan capit mesin premium guys ya. Yang ini diundi lagi. Sedangkan ada hadiah langsung di setiap tanggalnya itu dari tanggal 6 Desember ke tanggal 11 Desember. Contohnya di sini kalian bisa lihat 6 Desember kita ada namanya Sony WIC200 earphone Bluetooth kayaknya guys ini. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah in-one humidifier purifier. Ini bisa kamu dapetin secara langsung kalau beruntung guys ya. Di tanggal 7 Desember ada namanya Huawei SmartBand 3E, ada Brica B Pro Alpha Edition. Tanggal 8 Desember ada Kirin Oven. 8 Desember juga sama, di sebelahnya ada Miyako Juicer. Sedangkan tanggal 9 Desember ada Sub Blender, dan sebelah kanan adalah Blackmores Multivitamin. 10 Desember ada Imowatch Phone Jet 6, dan sebelah kanan The Body Shop Gift. Dan grand prize-nya itu di tanggal 11 Desember ada Xbox One S. Nah, ini cara dapatnya seperti ini ketentuannya. Kalian bisa pause video ini untuk membaca secara ketentuannya, guys. Sekarang kita akan langsung masuk ke mesin premium dan kita akan uji coba apakah bisa dapatin namanya coins atau hadiah langsung jika kita mencapai tepat di jam 00.00. Oke, kita bisa cek di sini hadiah mesin capit itu bisa dapatin Sony WIC200 dan Ainon Humidifier. Oke, let's go. Sebelumnya guys, saya sudah pernah mencapit di pukul 00.00, itu bisa dapatin banyak coins guys ya. Kalian bisa cek video sebelumnya. Kita bisa lihat di sini dapat cashback tapi masih 1000 rupiah. Kalau telurnya langsung dapat coins ya, biarpun dia sedikit. Seharusnya kalau kita main capit ini sampai habis, saya bisa dapatin namanya hadiah langsung kalau saya beruntung. Tapi bisakah saya seberuntung itu? Kita lihat aja guys. Kita lihat guys, setiap telur di pukul 00.00 ini semua rata-rata adalah telur dengan isi coins. Sedangkan kalau yang tas ini kebanyakan adalah voucher ya. Entah voucher diskon dari toko atau voucher cashback. Ya guys, langsung dapat coins. Bagi yang sudah mempraktekkan trik special hour atau jam hokinya Shopee Capit pukul 00.00 dan dapatin coins yang lumayan banyak, terus kolom komentar ya. Atau mungkin koin kita sama jumlahnya, cuma 200 atau 300 saja. Oke, kita lihat sudah mau habis mesin capitannya hadiahnya. Belum ada tanda-tanda dapat hadiah seperti hadiah utama. Dah, di agak ke bawah rata-rata saya cek dapat tiket grand prize sih. Entah kebetulan atau memang gimana ya. Nah, dua kan. Kalian bisa cek juga di handphone kalian atau aplikasi kalian apakah memang tiket grand prize itu di paling bawah biasanya. Oke, memang benar guys ya, semua telur isinya koin. Biarpun cuma 200 sampai dengan 300 koin, setidaknya bisa balik modal ya. Tiket grand prize lagi. Betul guys ya, di paling bawah itu memang kebanyakan tiket grand prize. Oke, sudah mau habis guys capitannya. Kita lihat apa yang terakhir adalah hadiah utama atau yes. Oke, itu aja guys untuk video berbagi kali ini. See you on our next videos. Bye bye.